kami dari Lembaga MA Islamiyah Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2024-2025. Saat ini kami sedang studi di luar sekolah ya, dalam rangka masa ta'aruf Madrasah MA Islamiyah Randuagung. Di sini pada hari terakhir, hari Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024. Kami semua di sini dalam rangka penutupan sedang melakukan studi wisata di situs Lumajang, yaitu Candi Randuagung. Oke, untuk lanjut ke acara berikutnya, mari ikuti saya. Masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama merupakan kegiatan yang telah menjadi tradisi di setiap madrasah untuk menyambut siswa-siswi baru di awal tahun ajaran. Dalam rangka penutupan matsama tahun ini, Madrasah Aliyah Islamiyah Randuagung mengadakan studi luar sekolah di Wisata Candi Agung Randuagung. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan bagi para siswa baru. Salah satu agenda utama adalah pengenalan Candi Agung Randuagung, sebuah situs bersejarah yang menjadi kebanggaan Kecamatan Randuagung. Dalam sesi ini, para siswa diberikan penjelasan tentang sejarah dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Candi Agung Randuagung. Setelah pengenalan, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab seputar Kecamatan Randuagung dan Candi Agung. Para siswa dengan antusias mengajukan berbagai pertanyaan, menunjukkan rasa ingin tahu mereka tentang lingkungan sekitar serta pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diwarnai dengan momen kebersamaan melalui makan bersama. Siswa-siswi duduk bersama di area wisata, menikmati hidangan yang telah disiapkan sambil berbagi cerita dan pengalaman selama matsama. Momen ini semakin mempererat hubungan antara siswa baru dan juga dengan para guru. Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama di depan Candi Agung Randuagung. Foto-foto tersebut menjadi kenang-kenangan yang berharga bagi para siswa, menandai awal perjalanan mereka di Madrasah Aliyah Islamiyah Randuagung dengan penuh semangat dan harapan. Kegiatan studi luar sekolah ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar di luar kelas, tetapi juga mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai sejarah serta budaya lokal. Diharapkan melalui kegiatan ini, para siswa baru dapat lebih mengenal lingkungan mereka dan menjadi generasi yang peduli dan cinta terhadap budaya dan sejarah bangsanya. Itulah tadi kami dari MA Islamiyah Randuagung telah melaksanakan matsama dengan cara penutupan kunjungan situs ke Candi Randuagung. Di belakang saya ini adalah penampakan dari Candi Randuagung, di mana ini merupakan sejarah atau peninggalan dari Kerajaan Lamajang Tiganjuru yang berangkat tahun 1295 Masehi atau 1177 Saka. Demikian dari kami, segenap keluarga MA Islamiyah Randuagung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Nuri Zakiyah dari MA Islamiyah. Saya berada di Candi Randuagung. Saya sangat senang karena banyak mempelajari tentang Candi Agung dan banyak juga materi-materi yang saya ambil tentang sejarahnya Candi Randuagung, tentang nama-nama dari Candi Agung dan sejarah-sejarahnya. Pesan saya agar Candi Randuagung ini tetap berlestari untuk semuanya dan bisa mempelajari tentang candi-candi ini dan bisa menjaga lingkungan-lingkungan ini. Setidaknya bisa bersih dan indah lagi seperti semulanya atau lebih membaik lagi. Ayo, mari kita datangi Candi Randuagung ini di Kecamatan Randuagung, Desa Randuagung.